Halo guys, hari ini saya mau review catokan Hoshiko yang nano titanium. Ini tuh tipenya 1912 kan. Langsung aja ya, kita buka ya. Catoknya kayak gini. Ini yang tipe 1902. Ini kan enggak. Kok kecil ya kameranya ya? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan kok. Ya pokoknya itulah. Gini, lumayan lebar. Terus di sini tertulis 30 second ready to. Jadi 30 detik itu udah panas. Kita coba ya. Maaf berisik. Ada pinnya kayak gitu. Pasti colokin. Ini on tombol A-nya di sini. Terus ada plus minusnya kelihatan kan? Di dalam. 80, nah, ini 200, suhu 200 cukup ya kayaknya buat rambut yang serusak ini. Terus kita lihat lagi, ini, nah, suhunya sampai 230 derajat. Nah, 210, 220, 230, sudah mentok 230. Nah, kita pakainya 290 aja. Kalau rambut rusak itu jangan terlalu panas, nanti makin jadinya malah kasar. Sebelumnya kita cutting rambutnya ya. Inget-inget ya, bibirnya seperti ini. Sisir. Ini wattnya nggak ada tulisan nih. Nggak tahu berapa watt. Ini enak banget buatnya kok guys. Untuk kurangnya jadinya langsung langsung halus, langsung jatuh, nggak kayak ini ketiar, bisa dirapi. Ini kalau untuk sekali catok kurang bagus, jadi mungkin harus 2-3 kali. Ini benar-benar halus, nggak yang ngedap-ngedap. Apa kita pakai perbandingan ya sama catok puff? Ini yang before-nya, ini yang after. Maaf ya guys, ada suara hujan. Memang susah banget ya dibelah ya. Kayaknya ini bakalan enak banget buat smoothing, styling. Untuk sehari-hari juga enak sih, karena nggak ngerusak rambut, soalnya dia nano titanium. Buat rambut serusak ini aja bisa jadi halus.
ini tuh aku beli harganya sekitar 1.200.000. Tadi kan gerak-gerak, tapi kalau udah dipakai nyata, udah kena rambut itu terus angkanya dia berhenti gitu. Jadi nggak usah takut kalau pas dinaik turunin suhunya kan mesti bergerak-gerak angkanya. Nggak apa-apa, nanti kalau udah dipakai deh. Ini berarti paling rendah 130, paling tinggi 230. Gitu. Ini tombol on off jadi satu. On off. Ini hasilnya setelah dicatok. Ini after, ini before. Ini hasilnya. Kalau mau lihat kalau kanan kiri dicatok. Itu ya, biar bagus. Sini jelas banget guys tuh, meskipun di sisir-sisir bentuknya tetap sama. Oke, ini kita cocok sebelahnya. Kalau pas di ujungnya tuh kita pelan-pelan biar membentuk gitu. Kalau nyatok itu pakai cat sisir yang bertulang, yang tebel, jadi anti leleh. Kalau kena cocok itu nggak meleleh. Terus juga kalau nyatok itu usahain sisirnya di bawah cocok, jadi hasilnya itu rapi. Terus juga usahain diangkat sesuai pertumbuhan rambut. Tips dari aku, kalau kalian mau tanya-tanya soal catok merek lain, aku juga bisa ada. Ada metal, terus catok tipe yang segini ada, yang kecil untuk curly juga ada. Kenapa kalian pengen tanya-tanya cara bikin alis, apa warna lipstick atau apa, bisa tanya di kolom komen nanti dijawab. kalau ada yang ditanya silakan komentar. Jadi contohnya ini juga nggak begitu berat kok, lumayan ringan ya, umumnya catok lah.
jadi rapi. Di iniin aja dia masih bagus, nggak yang terus cepat gitu. Ini nggak pakai vitamin juga masih halus kalau dipegang gini. Jangan lupa di like ya. Bye bye.